banyak umroh dari Jakarta. Ada? Ada. Tapi belum bisa ketemu lah di Mekah aja. Iya. Rombongan sama orang perumahan 9 orang. Perumahan-perumahan dia? Iya. Dia berangkat tanggal 26. Ininya berangkatnya? Iya. Nanti kita ke Bin Daud itu ya, kalau cukup sempat. Iyalah, pulang malam gak apa-apa. Ajeng kuat kan? Ajeng tuh sejak mau umrah dengan lorogo terus. Iya. Kita nanti banyakin sholat aja. Iya. Sayang Jong, waktunya Jong. Gantiin. Ada yang udah kasih tahu kok umpoh ini. Udah mau berangkat baru ganti kan. Dekat. Aduh, klakson. Nyebrang aja kita jam berapa? Jam. Tutup ya, Jong. Ini mall ya, kayaknya. Mall sama hotel ya. Bisa naik ini Jong, kalau ini orang-orang ini jalan. Buat yang sakit Jong. Bayar kan? Enggak bayar. Dapat fasilitas gratis dari Masjid Nabawi buat yang sakit di situ, teman-teman. Gimana Jong? Kalau mau di kayaknya di dalam, mau di dalam masjid. Coba dulu ya. Yuk. Coba dulu ya Jong. Mudah-mudahan masih ada. Karena Jong belum masuk ke dalamnya. Iya. Udah. Yuk. Kita masuk dulu ke dalam. Sini bisa, sana-sana aja Jong. Sana. Kalau dua insya Allah masih ada lah. Mudah-mudahan ya.
Kayaknya nggak bisa dapat nggak jongnya, udah ditutup jong. Coba dulu, coba. Udah ditutup jong, udah penuh. Udah. Subuh aja kita jong ya. Subuh. Iya. Yeah. Ini ada enggak di sini? Kalau enggak ada di situ banyak tadi jong. Iya. Ada enggak ini kira-kira dua? Ada tempat enggak dua orang di sini? Enggak ada kayaknya jong ya. Sana jong jauh. Itu. Apa di situ aja? Sudah satu aja lah ini. Iya deh. Masih banyak kan tadi ya? Banyak. Kalau habis maghrib jangan pulang lagi mau yang aja. Iya. Jadi ini teman-teman, ini kan video secara random ya. Nah ini aku informasiin, kalau kita kurang dari 1 jam mau azan sholat, entah itu maghrib, isya atau apa, ini udah ditutup teman-teman gitu. Jadi kita lebih awal minimal 1,5 jam lah kita udah di dalam masjid sebelum kita melaksanakan sholat dan sebelum azan. Nah ini kalau udah pada ditutup, orang-orang tuh pada sholat di luar-luar ini gitu. Ya jong, jadi aku nggak bisa masuk ke dalam tuh, tutup. Kita cari di tempat-tempat yang ada karpet situ jong ya. Pat ijo ada karpet situ. Apa situ tuh? Itu ada karpet enggak situ? Enggak ada. Hah? Andalan ya karpet. Enggak ada ya? Enggak ada karpet itu ya? Yang ada karpet tempat kita tadi ya. Nah, ini kita cari tempat buat sholat. Masuk sini, sini aja jong, siapa tahu depan-depan masih ada. Kayaknya banyak nih insya Allah. Jadi kalau udah ditutup, mayoritas rata-rata pada sholat di pembatas ijo-ijo ini teman-teman. Ini deket nih. Nah ini kosong nih. Ya sini aja jong ya. Oke sini. Salat di sini kita.